Datu Jalaluddin Hasan dilaporkan telah dimasukkan ke Ward Hospital Konsiler Tunku Muris, UKM pada Kamis. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh anak kepada aktor itu, Zul, menerusi satu hantaran di laman TikTok miliknya pada hari sama. Susulan itu, Zul berkata bapanya tidak dapat tampil beraksi di sebuah program yang sedang bersiaran di televisyen swasta. Dalam masa sama, dia memohon doa orang ramai agar aktor berusia 69 tahun itu kembali sehat semula. "Maaf semua, minggu ini Abah Jalaluddin tidak ada di Mega spontan, baru dimasukkan ke hospital. Mohon doa daripada semua agar Abah sehat semula dan cepat sembuh. Insya Allah, lepas sembuh jumpa di Mega spontan. Terima kasih." Bagaimanapun punca pemilik nama lengkap Jalaluddin Tan Sri Haji Hasan itu dimasukkan ke hospital tidak dinyatakan. Sementara itu, usaha Obulan untuk mendapatkan kenyataan Zul tidak berjaya apabila pesanan ringkas tidak dibalas.